Cerita novel menantu pewaris dewa obat, ojo lali subscribe saudaraku, gas waewis. Bab 1141. Pemimpin keluarga Ding cukup cakap, tetapi dibandingkan dengan Li Chengduo, dia masih kalah jauh. Li Chengduo, bahkan jika kamu memukulku sampai mati hari ini, aku tidak akan pernah menyerah. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi untuk membalas dendam pada putraku. Kepala keluarga Ding meraung sekuat tenaga. Li Chengduo mengangkat kepalanya dan tertawa liar, karena kamu mengatakan itu, aku hanya bisa mengalahkanmu sampai mati hari ini. Ayo, patahkan kakinya dulu. Aku ingin dia berlutut di tanah dan berbicara denganku. Li Chengduo, kata kedua pengawal itu segera mengambil tindakan dan mengepung kepala keluarga Ding. Kepala keluarga Ding dipukuli bolak-balik oleh kedua pria ini dan sama sekali bukan tandingan mereka. Saat ini, beberapa orang dari keluarga Ding bergegas maju, ingin membantu pemimpin keluarga Ding. Namun, ada lebih banyak orang dari 10 keluarga teratas. Tak lama kemudian, beberapa orang di keluarga Ding mengalami luka serius. Kepala keluarga Ding terjatuh ke tanah, salah satu dari mereka mencengkeram pergelangan kakinya dan bersiap untuk menghancurkan kakinya. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba datang, "Cukup sudah." Semua orang tercengang, dan semua orang menoleh untuk melihat. Mata Li Chengduo melebar lebih jauh, "Sialan, bajingan mana yang berbicara? Berdiri untukku." Seseorang perlahan keluar dari kerumunan, dan itu adalah Lin Mo. Semua orang tercengang saat melihat Lin Mo. Bahkan anggota keluarga Ding pun tercengang. Semua orang tahu bahwa Lin Mo menyelamatkan Tuan Ding, tetapi tidak ada yang menyangka Lin Mo akan menghidupi keluarga Ding. Namun, melihat Lin Mo, semua orang di keluarga Ding tiba-tiba merasa penuh harapan. Pemuda ini beberapa kali telah menyebabkan kerugian besar pada 10 keluarga besar. Dengan dia di sini, keluarga Ding sepertinya telah menemukan pendukung. Alis Li Chengduo berkerut. Dia menatap Lin Mo dengan dingin, dengan sedikit ejekan di sudut mulutnya, "Jadi itu kamu, yang kalah. Kenapa? Kapan kamu mengubah posisimu untuk menikah dengan keluarga Ding? Kamu sebenarnya pergi ke sarang keluarga Ding. Apakah kamu ikut? Huff, biarku beritahu, meskipun kamu menikah dengan keluarga Ding, kamu hanyalah orang asing. Petik 2. Kamu tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan keluarga Ding. Petik 2. Jika kamu bersikeras untuk mengurus masalah ini, maka itu saja. Musuh dari 10 keluarga teratasku. Petik 2. Lin Mo meliriknya, "Li Chengduo, apakah mulutmu selalu begitu buruk?" Li Chengduo sangat marah, "Apa katamu? Sebagai anggota keluarga Li di antara 10 keluarga teratas, aku pemimpin keluarga, beraninya kamu berbicara kepadaku seperti ini. Kamu hanya menghina 10 keluarga besarku, kamu." Lin Mo langsung memotongnya, "Li Chengduo, katakan lagi, bisakah Anda mewakili 10 keluarga besar?" Petik 2. Apakah semua yang Anda katakan mewakili pendapat 10 keluarga teratas? Petik 2. Saya sedang merekam audionya sekarang. Tolong jelaskan dengan jelas kepadaku. Jangan sampai kamu menyangkalnya nanti. Melihat ponsel Lin Mo, Li Chengduo tiba-tiba menjadi takut. Beberapa hal yang dia katakan sungguh tidak pantas. Jika Lin Mo menggunakan ini sebagai alasan untuk menghadapinya, dia juga akan pusing. Setelah hening beberapa saat, Li Chengduo mengertakkan gigi dan berkata, "Lin Mo, hari ini adalah masalah antara kita dan keluarga Ding, itu tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kamu ingin ikut campur dalam urusan atasanku?" 10 keluarga, Lin Mo, saya tidak akan mengganggu 10 keluarga teratas. Ini masalah keluarga, petik 2. Tetapi, saya memiliki 30% saham pusat perbelanjaan Tianhua. Petik 2. Jika Anda ingin memasuki pusat perbelanjaan Tianhua, kamu setidaknya harus berkonsultasi denganku untuk mendapatkan pendapatku, kan? Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang di 10 keluarga teratas berubah. Li Chengduo mengerutkan keningnya dengan erat. Dari aspek ini, dia benar-benar tidak bisa membantahnya. Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan dingin, "Tuan Ding, bagaimana menurut Anda?" Dengan menanyakan hal ini, dia memaksa keluarga Ding untuk membuat pilihan. Tuan Ding memasang ekspresi tenang dan mengangguk sedikit, "Tuan Lin, Anda memang memenuhi syarat untuk bertanya tentang urusan pusat perbelanjaan Tianhua." Begitu pernyataan ini keluar, 10 keluarga besar menjadi gempar. Dengan cara ini, keluarga Ding sepenuhnya berada di pihak yang sama dengan Lin Mo. Li Chengduo tampak kedinginan dan berkata dengan marah, "Pak Tua Ding, Anda telah berpikir jernih.
Tahukah Anda? Apa konsekuensi kalimat ini terhadap keluarga Ding? Tuan Ding menutup matanya sedikit, saya telah berpikir jernih. Petik 2. Li Chengduo mengertakkan gigi, Oke, orang tua yang baik Ding. Beraninya kamu mengkhianati 10 keluarga besar dalam diam. Oke, dengarkan aku dengan jelas. Mulai sekarang, keluarga Dingmu akan menjadi musuh dari 10 keluarga teratas saya. Saya ingin semua orang di keluarga Ding Anda, tidak ada yang tersisa. Lin Mo mencibir, Li Chengduo, hati-hati dan tunjukkan lidah Anda. Petik 2. Apa-apaan ini, Tuan Ding, yang bekerja sama dengan saya untuk mengembangkan pusat perbelanjaan Tianhua, apakah musuh dari 10 keluarga teratas? Petik 2. Menurut apa yang Anda katakan, saya juga musuh Anda. Li Chengduo berkata dengan marah, Lin Mo, berhenti bicara omong kosong. Petik 2. Ini masalah, itu tidak ada hubungannya denganmu. Ini masalah 10 keluarga teratas saya. Lin Mo mengangguk, Oke. Saya tidak akan menyebutkan hal-hal yang tidak relevan. Sebut saja hal-hal yang relevan. Li Chengduo mengerutkan kening, apa bedanya? Lin Mo menatapnya dan tiba-tiba berkata, sejak kamu masuk sekarang, kamu menyebutku pengecut. Berapa kali kamu mengutukku? Bahwa istriku tidak bisa dibandingkan dengan putrimu. Li Chengduo, apakah kamu menghina istriku? Bagaimana cara menyelesaikan rekening ini? Li Chengduo tidak bisa menahan keraguannya, dan kemudian berkata dengan dingin, aku sudah mengatakan itu semua, apalagi yang kamu inginkan. Petik 2. Lagi pula, aku tidak berbohong, kamu memang hanya orang lemah yang makan makanan lunak. Petik 2. Lagi pula, putriku adalah putri dari keluarga Li, jadi apa yang istrimu maksudnya? Sebelum dia selesai berbicara, Lin Mo tiba-tiba bergegas ke depannya. Tanpa penjelasan apapun, dia menamparkan wajahnya dengan beberapa tamparan keras. Li Chengduo dipukuli dengan sangat keras hingga dia hampir tidak bisa berdiri diam. Saat pengawalnya bereaksi, semuanya sudah terlambat. Li Chengduo sangat marah, kamu bajingan, kamu berani memukulku. Lin Mo berkata dengan dingin, pukul kamu. Memukulmu masih ringan. Li Chengduo, tolong dengarkan aku dengan jelas. Petik 2. Sekarang, berlututlah, bersujud dan minta maaf. Aku bisa membiarkanmu keluar dengan utuh. Petik 2. Kalau tidak, kamu harus meninggalkan sesuatu hari ini. Li Chengduo berkata dengan marah, siapa yang kamu coba takuti, Lin? Saya adalah kepala Li keluarga, dan kamu sebenarnya berani memukulku. Kamu sudah mati. Lin Mo berhenti berbicara omong kosong dan bergegas maju lagi. Pengawal Li Chengduo kali ini lebih waspada dan segera turun tangan untuk menghentikannya. Namun, kekuatan pengawal ini jauh berbeda dengan Lin Mo. Lin Mo hampir mengamuk dan menjatuhkan semua pengawal ini ke tanah. Kemudian, dia langsung meraih Li Chengduo yang mencoba melarikan diri, menendang lututnya, dan mendorongnya ke tanah. Segera setelah itu, dia meninju mulut Li Chengduo, menyebabkan separuh gigi Li Chengduo tanggal. Sebelum Lin Mo bisa berhenti, dia mengeluarkan belati dan memotong kedua telinga Li Chengduo. Li Chengduo menjerit melengking dan jatuh ke tanah, berguling terus-menerus dalam kesakitan yang tak tertahankan. Ketika orang-orang dari keluarga lain di sekitar melihat situasi ini, ada yang ingin mengambil tindakan, tetapi lebih banyak orang yang memilih untuk menonton. Di antara 9 keluarga besar, keluarga Zhou, keluarga Fang, dan keluarga Liu kini sepenuhnya berada di pihak Lin Mo. Mereka hanya berpura-pura berada di sini dan pasti tidak akan membantu. Beberapa keluarga lain ingin mengambil tindakan, namun melihat Lin Mo yang seperti dewa turun ke bumi, siapa yang berani mengambil tindakan? Orang-orang ini tidak bodoh. Semua orang tahu bahwa Lin Mo kuat dan kejam. Siapa yang akan lari untuk melawannya? Oleh karena itu, pada akhirnya, Li Chengduo terbawa sambil meratap. 10 keluarga besar datang dengan momentum yang besar, namun kembali dengan aib. Di pihak keluarga Ding, semua orang bersorak. Semua keluhan yang dia derita sebelumnya terhapus ketika Lin Mo melukai Li Chengduo dengan parah. Sekarang semua orang di keluarga Ding memandang Lin Mo dengan kagum. Bahkan kepala keluarga Ding pun tampak bersyukur. Kakinya hampir patah sekarang, dan putranya juga terluka parah seperti itu. Lin Mo membalaskan dendamnya dan mengeluarkan bau mulut untuknya. Tuan Lin, terima kasih banyak. Tuan Ding mengucapkan terima kasih dengan tulus. Lin Mo tersenyum ringan dan melambaikan tangannya, kita semua adalah bangsa kita sendiri, inilah yang harus saya lakukan. Petik 2. Namun, saya menyarankan Anda,
Anda harus waspada terhadap mereka di periode waktu berikutnya. Petik 2. Keluarga Ding adalah yang terbaik. Atur lebih banyak tenaga agar tidak diserang oleh orang lain. Kepala Ding mengangguk penuh semangat. Kejadian ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga keluarga Ding tidak punya waktu untuk bersiap. Lin Mo mengeluarkan pil Xiao Giyuan lagi dan meminta Ding Haowen untuk memakannya. Ding Haowen terluka parah setelah meminum pil Giyuan kecil ini, tubuhnya pulih dengan sangat cepat, yang mengejutkan keluarga Ding. Tentu saja, ini juga membuat mereka semakin percaya diri pada Lin Mo. Lin Mo membuat pengaturan untuk keluarga Ding dan langsung meninggalkan keluarga Ding. Dia tahu bahwa selanjutnya, 10 keluarga teratas pasti akan mengambil langkah besar. Dia menghubungi Su Bengxia dan memintanya untuk tinggal di Taman Wang Jiang bersama Lin Xi dan tidak keluar untuk saat ini. Pada saat yang sama, dia meminta Tiger untuk mengatur sejumlah besar orang, satu kelompok untuk menjaga Taman Wang Jiang, dan kelompok lainnya untuk menjaga Su Jiangong dan Fang Hui. Dia harus waspada terhadap Tuan Gu, dan juga orang-orang dari 10 keluarga besar. Lin Mo baru saja mengatur segalanya ketika dia menerima berita dari Fang Wude. Setelah Li Chengduo kembali, keluarga Li segera mengadakan pertemuan 10 keluarga besar dan mengaku berurusan dengan Lin Mo. Namun, masalah ini akhirnya ditepis oleh Fang Wude, Liu Tianxiang dan Zhou Qingwu. Alasannya sederhana, Li Chengduo dipukuli karena menghina Lin Mo dan dihukum oleh Lin Mo. Terus terang, ini adalah dendam pribadi antara Li Chengduo dan Lin Mo, dan tidak pantas bagi 10 keluarga teratas untuk ikut campur. Di antara 10 keluarga besar, beberapa keluarga lainnya termasuk dalam faksi netral. Ketika mereka berurusan dengan keluarga Ding, mereka mendukung Li Chengduo karena ada keuntungan yang bisa didapat. Namun, tidak ada manfaatnya berurusan dengan Lin Mo. Sebaliknya, ada bahayanya. Mereka pasti tidak akan bahagia. Oleh karena itu, ada pertentangan dari keluarga Fang, keluarga Liu, dan keluarga Zhou, ditambah kurangnya dukungan dari faksi netral tersebut. Pada akhirnya, permintaan keluarga Li gagal terwujud. Keluarga Li sangat marah karena hal ini, dan secara terbuka mengatakan bahwa mereka bersumpah dengan Lin Mo, dan Lin Mo harus membayar harganya dengan darah apapun yang terjadi. Setelah mendengar berita itu, Lin Mo tidak bisa menahan cibiran. Dia masih memikirkan bagaimana memulai rencana selanjutnya. Tanpa diduga, keluarga Li sangat kooperatif. Setelah itu, Lin Mo juga angkat bicara, mengklaim bahwa keluarga Li ingin dia membayar harganya dengan darah, dan dia tidak akan sopan kepada keluarga Li. Terus terang, ini adalah pernyataan perang yang terang-terangan terhadap keluarga Li. Ketika keluarga lain di antara 10 keluarga besar melihat situasi ini, mereka tidak ikut campur. Bagaimanapun, ini adalah dendam pribadi. Sore itu, Lin Mo memimpin orang-orang langsung ke kompleks keluarga Li. Semua orang di keluarga Li masih bingung. Mereka tidak pernah menyangka Lin Mo akan begitu berani dan terang-terangan menyerang kompleks keluarga Li. Keluarga Li telah berada di kota Guangyang selama lebih dari 200 tahun. Tidak ada yang berani membunuh kompleks keluarga Li. Lin Mo adalah orang pertama. Semua orang di keluarga Li bergegas keluar dan mengepung Lin Mo. Li Chengduo juga terbantu, dan ketika dia melihat Lin Mo, matanya menjadi merah. Lin, kamu sangat berani, kamu berani datang ke keluarga Liku. Petik 2. Jika kamu tidak mengambil jalan menuju surga, tidak ada jalan ke neraka untuk menerobos masuk. Petik 2. Hari ini, kamu bahkan tidak bisa berpikir keluar dari keluarga Li hidup-hidup. Li Chengduo meraung marah. Tuan Li juga duduk tegak di kursi Grandmaster dengan ekspresi marah di wajahnya. Lin Mo, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan dukungan Nan Batian, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Kamu memasuki keluarga Liku hari ini. Dan kamu adalah musuh bebuyutan keluarga Liku. Bahkan jika kami membunuhmu, Nan Batian tidak bisa berkata apa-apa. Petik 2. Kamu mencari kematian sendirian, dan bahkan para dewa tidak dapat menyelamatkanmu hari ini. Menghadapi keganasan keluarga Li, Lin Mo tampak tenang. Matanya menyapu semua orang di keluarga Li, dan akhirnya tertuju pada lelaki tua keluarga Li. Saya mendengar bahwa Anda secara terbuka mengatakan bahwa Anda ingin saya membayar dengan darah. Sekarang, saya berdiri di sini, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Lin Mo bertanya dengan dingin. Tuan Li tertawa dengan marah, Lin, saya tahu kamu tidak lemah. Petik 2. Tetapi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa 10 keluarga teratas di kota Guangyang adalah sampah? Petik 2. Katakan padamu,
Aku sudah lama menjagamu waktu itu saja. Kemarin, saya mengundang 3 guru kelas 1 dari Provinsi Guang. Petik 2. Hari ini, Anda bahkan tidak bisa berpikir untuk meninggalkan keluarga Li saya hidup-hidup. Saat dia berbicara, 3 orang berjalan keluar dari ruang dalam perlahan-lahan. Di antara 3 orang tersebut, ada seorang pria paruh baya berbadan tegap, seorang pria tua membawa pipa tembakau, dan yang terakhir adalah seorang wanita dengan wajah pas-pasan. Meskipun 3 orang ini terlihat tidak menarik, semua orang di keluarga Li memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Bahkan Tuan Li langsung berdiri dan membungkuk, "Kalian bertiga, ini adalah Lin Mo yang saya ceritakan kepada Anda. Saya minta maaf karena mengganggu Anda tentang masalah hari ini." Orang kuat itu melambaikan tangannya, "Pak Tua. Li, kamu tidak perlu bicara omong kosong." Petik 2. "Aku, Wu Chaoyang, berhutang padamu pada keluarga Li saat itu. Jika kamu membunuh penghalang jahat ini hari ini, itu akan terbayar seluruhnya. Jangan ganggu kami lagi di masa depan." Tuan Li tidak merasa malu sama sekali, tetapi mencibir di wajahnya, dengan hormat. Saat ini, ekspresi Tiger yang berdiri di samping Lin Mo berubah drastis. "Apakah kamu Wu Chaoyang?" Pria kuat itu melirik ke arah harimau, "Apa, kamu kenal aku?" Ekspresi harimau tiba-tiba berubah. Dia memandang lelaki tua yang merokok di belakangnya, dengan wajah penuh kaget, "Kamu adalah Wu Chaoyang, lalu bukankah dia Huang Qiuyun yang mengancam jiwa?" Orang kuat itu mencibir dengan bangga, "Kamu memiliki pengetahuan." Ekspresi Tiger menjadi lebih malu, dan dia menarik-narik pakaian Lin Mo, berbisik, "Saudara Lin, bagaimana kalau, ayo pergi." 3 orang ini sulit untuk dihadapi. Lin Mo Qi berkata, "Apa maksudmu?" Tiger berbisik, "Su Huang Qiuyun itu, yang takdirnya tidak kekal, pernah menjadi salah satu dari 10 master teratas di Guangzhou. Bahkan, Tuhan pernah mengomentari seni bela dirinya. Dia jarang bertemu lawan ketika dia memasuki istana." Petik 2. "Itu wanita adalah putrinya. Wu Chaoyang ini adalah muridnya. 3 orang ini sangat kuat. Kita mungkin bukan tandingan mereka." Lin Mo mengerutkan kening. Dia tidak menyangka keluarga Li akan mengundang master seperti itu. Tampaknya keluarga Li sengaja menjebaknya ketika mereka mengumumkan ingin membunuhnya. Keluarga Li mengundang 3 majikan untuk dengan sengaja memikatnya ke keluarga Li, berharap untuk membunuhnya sepenuhnya. Pada saat ini, wanita itu juga berteriak dengan tidak sabar, "Kami di sini, bisakah kamu melarikan diri?" Petik 2. "Kamu memotong telinga kepala keluarga Li, dan kamu berani datang ke keluarga Li untuk menimbulkan masalah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghadapinya? Kamu," petik 2. "Katakan padamu, berlutut dan mohon ampun sekarang juga, potong tanganmu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, saat aku mengambil tindakan, kamu tidak akan pernah keluar dari sini hidup-hidup." Lin Mo mengerutkan kening, wanita ini emosinya sangat buruk. "Ini masalah pribadi antara aku dan keluarga Li. Apakah kamu yakin ingin terlibat?" Lin Mo balik bertanya. Wanita itu tiba-tiba menjadi marah, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan dengan jelas? Saya meminta Anda untuk berlutut dan memohon belas kasihan dan memotong tangan Anda. Siapa yang menyuruh Anda berbicara omong kosong lainnya?" Petik 2. "Sekarang, saya telah berubah pikiranku. Kamu memotong lenganmu. Lengan itu tidak cukup, dan kamu harus meninggalkan sepasang bola mata. Ini adalah hukumanmu karena berbicara omong kosong." Ketika wanita itu berbicara, dia masih memiliki ekspresi angkuh di wajahnya. Seolah-olah, di matanya, Lin Mo hanyalah orang mati, dan dia tidak menganggap serius Lin Mo sama sekali. Wajah Lin Mo menjadi dingin, wanita ini sangat sombong. Lin Mo langsung menamparkan meja, "Sru, izinkan saya menasihati Anda." Petik 2. "Ini adalah masalah pribadi antara saya dan keluarga Li. Anda sebaiknya tidak terlibat." Petik 2. "Jika tidak, jika Anda terlalu tua untuk membuang hidup Anda di sini lagi, itu tidak bagus." Wanita itu tertegun. Dia tidak menyangka ada orang yang berani memarahinya seperti ini. Selama bertahun-tahun, dia merajalela di luar berdasarkan nama ayahnya, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Dan ini juga mengembangkan karakternya yang licik dan kejam. Sekarang dia dimarahi, dia menjadi lebih marah. Kamu, beraninya kamu memarahiku. Suara wanita itu bergetar. Lin Mo, jadi bagaimana jika aku memarahimu? Tanpa pandang bulu,
Kamu membuatku bersujud dan meminta maaf ketika kamu datang. Kamu pikir kamu ini siapa? Wanita itu sangat marah, aku harus membunuhmu. Dia menjerit, berusaha bergegas. Ayo, namun, Wu Chaoyang di sebelahnya menahannya. Sayangku, jangan impulsif. Serahkan semut seperti ini padaku. Sebentar lagi aku akan mematahkan tangan dan kakinya, mencungkil matanya, dan memotong lidahnya, sehingga dia bisa hidup tapi tidak mati. Tidak. Wanita itu tiba-tiba tertawa, suamiku, kamu masih mencintaiku. Petik 2. Ingat, kamu tidak boleh membiarkan dia mati terlalu bahagia, aku ingin dia mati karena penyiksaan. Wu Chaoyang tersenyum dan mengangguk, dia perlahan berjalan hingga Lin Mo, wajahnya penuh arogansi. Anak muda, kamu tidak tahu ketinggian dunia. Kamu mencari kematian, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Menderita kematian, Wu Chaoyang tiba-tiba bergegas keluar sambil memarahi, memukul pelipis Lin Mo dengan keduanya, tinju pada saat yang sama. Lin Mo sedikit mengernyit, kekuatan Wu Chaoyang tidak lemah. Namun, dia tidak takut sama sekali. Dia mengangkat tangannya pada saat yang sama untuk memblokir pukulan Wu Chaoyang. Wu Chaoyang juga mengambil langkah maju saat ini, bersiap untuk memukul Lin Mo dengan bahunya. Namun, Lin Mo bereaksi lebih cepat darinya. Sambil menahan pukulannya, tubuh Lin Mo sedikit tenggelam dan tumitnya menendang tanah dengan keras. Semua orang hanya mendengar suara tajam yang disebabkan oleh gesekan antara sol sepatu dan lantai. Segera setelah itu, Lin Mo berlari keluar seperti bola meriam, dan bahu kanannya langsung bertabrakan dengan bahu Wu Chaoyang. Dengan suara keras, Wu Chaoyang terbang mundur dan jatuh dengan keras ke meja di belakangnya, menghancurkan meja itu menjadi berkeping-keping. Semua orang di tempat kejadian tercengang, tidak ada yang menyangka Wu Chaoyang akan dikalahkan begitu cepat. Bahkan Huang Qiuyun, yang sedang merokok kering, menghentikan apa yang dia lakukan. Dia menatap lurus ke arah Lin Mo dan berkata dengan suara yang dalam, "Bajikuan, tetaplah di gunung. Kamu bukan dari Guangzhou, dari mana? Kamu berasal, siapa tuanmu?" Lin Mo mengabaikannya sama sekali. Wanita itu sangat marah, "Nizan, apakah kamu tidak mendengar apa yang ayahku tanyakan padamu? Apakah kamu mencari kematian jika kamu belum menjawab?" Saat dia berbicara, dia bergegas ke depan, siap menamparkan Lin Mo. Huang Qiuyun segera berdiri, berhenti. Wanita itu sedikit tidak puas, "Ayah, mengapa?" Huang Qiuyun berjalan perlahan. Dia menatap Lin Mo dengan dingin, "Karena kamu bukan tandingannya." Wanita itu membukanya mulut, tapi akhirnya diam saja, berani bicara. Kekuatannya tidak lebih kuat dari Wu Chaoyang. Wu Chaoyang dikalahkan dengan satu pukulan, jadi dia jelas bukan tandingan Lin Mo. Huang Qiuyun berdiri di depan Lin Mo dan berkata dengan dingin, "Anak muda, kekuatanmu tidak lemah, tapi kamu sedikit terlalu sombong." Petik 2. Orang yang berlatih seni bela diri perlu mengetahui bahwa ada langit di luar dunia, dan ada orang di luar dunia. Meskipun bajikuanmu tidak lemah, tapi muridku ceroboh sekarang. Petik 2. Kalau tidak, tidak akan mudah bagimu untuk mengalahkannya. Lin Mo berkata dengan dingin, "Aku juga menasihatimu, yang terbaik adalah jangan ikut campur dalam urusan pribadi orang lain." Petik 2. Jika tidak, tidak akan mudah bagimu untuk mengalahkannya, tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawamu setelah kamu tua. Begitu kata-kata ini keluar, wanita itu yang pertama mengumpat dengan marah. Huang Qiuyun tersenyum bukannya marah, menatap lurus ke arah Lin Mo. "Karena kamu bertekad mencari kematian, maka aku akan membantumu." Saat dia berbicara, dia menjabat tangan kanannya, dan panci berisi pipa kering langsung mengenai sendi siku Lin Mo. Lin Mo tidak menyangka Huang Qiuyun akan menyerang begitu cepat, jadi dia segera mundur selangkah untuk menghindari pukulan itu. Namun, Huang Qiuyun lebih cepat darinya. Saat dia mundur, Huang Qiuyun juga langsung mengambil langkah, dan kali ini, persendiannya masih terbentur. Lin Mo mundur dengan cepat, sementara Huang Qiuyun mengikuti ke depan tanpa tergesa-gesa. Tidak peduli bagaimana Lin Mo mundur, dia tidak akan pernah bisa menghindari serangan Huang Qiuyun. Melihat Lin Mo hendak dipojokkan, dia tiba-tiba berbalik dan bersembunyi dari Huang Qiuyun pada sudut yang sangat rumit. Huang Qiuyun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, "Seni bela diri macam apa yang kamu lakukan?" Petik 2. "Apakah ada teknik gerakan seperti itu di bajikuan?" Lin Mo terlalu malas untuk memperhatikannya. Apakah orang tua ini benar-benar mengira dia hanya tahu bajikuan? Lin Mo menerima warisan dari leluhurnya dan mengetahui semua seni bela diri di dunia.
Huang Qiuyun baru saja berada di atas angin, jadi Lin Mo terpaksa mundur. Sekarang, setelah menghindari ini, Lin Mo berhenti berbicara omong kosong dan langsung menyerang Huang Qiuyun. Huang Qiuyun dengan cepat memblokir Lin Mo beberapa kali-kali ini, ekspresi Huang Qiuyun berubah. Kamu bukan bajikuan. Kamu, keterampilan tinjumu terlalu rumit. Xing Yi, Bagua, Wing Chun, Grit Sage Pigua, dan tendangan Tan 12 jalan. Kamu, dari siapa kamu belajar? Seru Huang Qiuyun sambil bermain. Lin Mo seperti ahli seni bela diri gado-gado, dia mengetahui semua jenis seni bela diri, dan dia dapat mempelajari semuanya dengan mudah dan menggunakannya dengan sangat terampil. Pertarungan tidak berlangsung lama, namun Huang Qiuyun terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Dia benar-benar terpana oleh Lin Mo. Dia belum pernah melihat orang yang mahir dalam begitu banyak seni bela diri. Faktanya, setelah bertarung begitu lama, Lin Mo sudah menemukannya. Kekuatan Huang Qiuyun ini memang tidak lemah, dan dia lebih kuat dari murid Gu Sun. Jika Lin Mo menghadapi Huang Qiuyun sebelum dia bertemu Tuan Gu, itu akan membutuhkan banyak usaha. Namun, sekarang Lin Mo telah bertarung melawan beberapa master satu demi satu, pengalaman bertarungnya menjadi semakin berlimpah. Kekuatan Huang Qiuyun tidak berarti apa-apa baginya. Tidak lama kemudian, Huang Qiuyun terpaksa terpojok. Lin Mo memanfaatkan kesempatan itu dan memukul tulang rusuk Huang Qiuyun dengan satu pukulan. Tiga tulang rusuk Huang Qiuyun patah, dia memuntahkan beberapa suap darah, dan jatuh ke tanah karena kelelahan, tidak bisa bangun. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Tidak ada yang menyangka Lin Mo bisa mengalahkan Huang Qiuyun. Anda tahu, ini pernah menjadi salah satu dari 10 master terbaik di Guangzhou, dan tidak ada seorang pun di Guangzhou yang berani memprovokasi dia. Bagaimana pemuda ini, Lin Mo, bisa mengalahkannya dengan begitu mudah? Wanita itu tertegun lama sekali, lalu tiba-tiba berseru, berlari mendekat dan membantu Huang Qiuyun berdiri, "Ayah, ayah, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja?" Petik 2. Huang Qiuyun batuk darah, meraih lengan wanita itu, dan berkata dengan gemetar, "Ayo, ayo, ayo." Wanita itu berkata dengan marah, "Ayah, dia memukulmu seperti ini, bagaimana aku bisa pergi? Aku ingin membalaskan dendammu." Setelah mengatakan itu, dia melompat dan pergi ke berbicara dengan Lin dengan putus asa. Lin Mo bahkan tidak melihatnya dan mengusirnya. Wanita itu terjatuh di depan Huang Qiuyun, memuntahkan beberapa suap darah, dan tidak bisa bangun. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti seberapa besar jarak antara dirinya dan Lin Mo. Lin Mo berjalan lurus ke arah Tuan Li dan berkata dengan dingin, "Li, siapa lagi yang kamu undang? Ayo kita panggil mereka bersama." Petik 2. Wajah Tuan Li pucat. Dia tidak pernah bermimpi bahwa tiga tuan yang dia undang dengan hati-hati, gagal total, seperti ini. Kali ini, keluarga Li benar-benar hancur. Tuan Li mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, "Lin Mo, keluarga Li saya mengakui bahwa apa yang terjadi hari ini salah." Petik 2. Namun, Anda mendengar dengan jelas, bagaimanapun juga, keluarga Li saya adalah salah satu dari 10 keluarga teratas di kota Guangyang. Petik 2. Anda jika Anda ingin melakukan apapun yang Anda inginkan di keluarga Li saya, Anda harus bertanya terlebih dahulu apakah 10 keluarga besar setuju. Petik 2. Lin Mo berkata dengan dingin, "Li, apakah kamu menderita amnesia?" Petik 2. Pada saat itu, 10 keluarga besar tidak setuju jika kamu membalas dendam padaku. Petik 2. Itu karena keluarga Limu bersikeras membuatku membayar dengan darahku sehingga hal ini terjadi. Petik 2. Omong-omong, ini hanyalah dendam pribadi antara aku dan keluarga Limu. Apa hubungannya dengan 10 keluarga besar? Tuan Li wajahnya pucat, seperti yang dikatakan Lin Mo. Saat itu, 10 keluarga besar tidak mendukung mereka, dan mereka tetap bersikeras untuk membalas dendam, maka 10 keluarga besar tersebut benar-benar tidak cocok untuk campur tangan dalam masalah ini. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Tuan Li dengan gemetar. Lin Mo mencibir, "Sejak aku masuk, kamu bilang kamu akan mencegahku meninggalkan keluarga Li." Petik 2. "Terus terang, kamu selalu menginginkan nyawaku." Petik 2. "Kalau begitu, aku juga harus mengambil nyawamu. Apakah ini tidak masalah?" Ekspresi semua orang di keluarga Li berubah. Mungkinkah Lin Mo akan membunuh semua orang di keluarga Li? Tuan Li memandang Tiger dan yang lainnya tidak jauh dari situ, dan ekspresinya menjadi sangat malu. Setelah hening lama, dia mengertakkan gigi dan berkata,
Tuan Lin, apa yang terjadi kali ini adalah kesalahan keluarga Li kita. Petik 2. Atas nama keluarga Li, saya ingin meminta maaf kepada Anda. Apakah ini baik-baik saja? Lin Mo meliriknya, bagaimana jika kamu tidak mengundang Huang Qiuyun yang mengancam nyawa itu, jadi kita masih bisa membicarakan hal-hal ini. Petik 2. Tapi, kamu mengundangnya, dan jelas kamu ingin membunuhku. Petik 2. Saat ini, arti meminta maaf tidak banyak. Tuan Li tidak bisa tidak menyesalinya. Dia mengundang Huang Qiuyun hanya untuk mengambil kesempatan ini untuk membunuh Lin Mo. Siapa sangka pada akhirnya dia akan menembak kakinya sendiri. Namun, aku tidak perlu membunuhmu. Lin Mo tiba-tiba berkata. Tuan Li gemetar, dan berkata dengan cepat, Tuan Lin, Anda, apa yang Anda ingin saya lakukan? Lin Mo tersenyum dan melirik orang-orang di sekitarnya. Tuan Li mengerti dan segera melambaikan tangannya agar semua orang di keluarga Li mengungsi. Lin Mo juga meminta Tiger dan yang lainnya pergi. Hanya Lin Mo dan Tuan Li yang tersisa di rumah itu. Lin Mo berkata dengan lembut, keluarga Li dan saya tidak memiliki kebencian yang mendalam, dan kami belum tentu ingin membunuh orang di keluarga Li. Petik 2. Saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Jika Anda dapat menjawabnya dengan baik, masalah di antara kita bisa dihapuskan. Tuan Li. Segera berkata, Tuan Lin, tolong bicara. Lin Mo menatap Tuan Li dan tiba-tiba berkata, apa hubungan Anda dengan suku Gu di Miao Jiang? Tuan, Li tertegun sejenak, apa, suku Gu apa? Saya tidak kenal siapapun dari suku Gu. Ketika Tuan Li sedang berbicara, Lin Mo terus menatapnya. Tidak ada yang salah dengan ekspresinya, dia memang bingung, menandakan dia tidak berbohong. Dengan kata lain, Tuan Li sebenarnya tidak ada hubungannya dengan suku Miao Jiang Gu. Dengan cara ini, tebakan Lin Mo sebelumnya benar. Keluarga Li memang bukan keluarga ketiga yang bekerja sama dengan orang-orang Gu, mereka hanyalah umpan meriam. Dan orang yang benar-benar bekerja sama dengan suku Gu seharusnya adalah orang lain. Lin Mo berkata dengan suara yang dalam, lalu mengapa Anda memaksa keluarga Ding untuk menyerahkan saham pusat perbelanjaan Tianhua kali ini? Tuan Li tidak bisa menahan nafas, Tuan Lin, kalau sudah begini masalah ini, kamu masih harus menyalahkan anakku yang tidak berbakti. Dia sama sekali tidak membicarakan masalah ini denganku dan langsung saja melakukannya. Petik 2. Aku tidak mengetahuinya sampai nanti, tapi itu sudah terjadi dan aku sudah terlambat untuk menghentikannya. Petik 2. Hei, anak yang tidak berbakti ini selalu tidak menaatiku dan menyebabkan begitu banyak masalah. Aku sangat menyesal membiarkan dia menjadi kepala keluarga. Hati Lin Mo tergerak. Mungkinkah itu? Apakah ada yang salah dengan Li Cheng Duo? Dilihat dari penampilan Tuan Li, dia tidak berniat berbohong. Jadi, apa yang terjadi dengan Li Cheng Duo? Tuan Li, menurutku Li Cheng Duo ini terlalu sombong dan tidak menunjukkan rasa kesopanan dalam tindakannya. Petik 2. Mengapa keluarga Li membiarkan dia menjadi kepala keluarga? Tanya Lin Mo. Tuan Li tampak tak berdaya, Tuan Lin, saya tidak ingin dia menjadi kepala keluarga. Petik 2. Tetapi, 4 dari 5 putra saya meninggal saat masih bayi, dan dialah satu-satunya yang selamat. Petik 2. Saya tidak ingin dia menjadi kepala keluarga, saya. Siapa yang bisa saya jadikan kepala keluarga? Lin Mo mengerutkan kening, lagi pula, Tuan Li tidak punya pilihan, jadi dia menjadikan Li Cheng Duo, seorang anak hilang, kepala keluarga. Namun, hal ini terdengar sangat aneh. 4 dari 5 putra Tuan Li meninggal saat masih bayi, dan hanya satu yang paling tidak berarti yang selamat. Bukankah ini terlalu kebetulan? Setelah hening beberapa saat, Lin Mo berkata, panggil Li Cheng Duo, saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan padanya. Tuan Li mengangguk dan hendak keluar. Pada saat ini, seseorang berlari keluar pintu dan berkata dengan gembira, orang tua, tidak perlu bersikap sopan kepada Lin Mo. Petik 2. Orang-orang dari 10 keluarga besar ada di sini, dan mereka di sini untuk mendukung kita. Tuan Li tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Agak bingung. Bagaimana mungkin orang-orang dari 10 keluarga teratas tiba-tiba muncul saat ini? Bukankah kamu bilang kamu tidak mendukung mereka sebelumnya? Lin Mo mengerutkan kening. Bukankah terlalu kebetulan bahwa 10 keluarga teratas datang? Mungkinkah kali ini keluarga ketiga yang bekerja sama dengan suku Miao Gu dan memanipulasi semua ini? Namun pertanyaannya adalah, mengapa dia berhenti bekerja di keluarga Li? Mungkinkah keluarga Li mempunyai rahasia yang tidak saya ketahui? Dalam kebingungan, banyak orang masuk dari luar.
Mereka yang datang semuanya adalah tokoh kunci dalam 10 keluarga teratas. Setelah orang-orang ini masuk, mereka semua berteriak, "Lin Mo, jangan pergi terlalu jauh." Petik 2. Bagaimanapun, keluarga Li adalah anggota dari 10 keluarga teratas. Anda benar-benar membunuh keluarga Li. Ini benar-benar menindas saya. Tak seorang pun di 10 keluarga teratas. Petik 2 tanda tanya petik 2. 10 keluarga teratas saya tidak akan pernah duduk diam dan mengabaikan masalah ini hari ini. Orang-orang ini terus berteriak dan menganggap Lin Mo sebagai musuh mereka. Lin Mo pada dasarnya mendapatkan jawaban yang dia inginkan dari keluarga Li, dan tentu saja dia tidak repot-repot berkonflik langsung dengan mereka. 10 keluarga teratas datang pada waktu yang tepat. Keluarga Li telah meminta maaf. Apakah kamu di sini untuk menjadi orang baik? Petik 2. Cek, cek, karena kita begitu bersatu, kenapa kamu tidak datang lebih awal? Lin Mo mengejek dan memimpin mengikuti harimau dan yang lainnya, dia berjalan pergi. Di pihak keluarga Li, Tuan Li mengirim anggota dari 10 keluarga besar pergi setelah berbasa-basi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras. Beberapa pertanyaan yang diajukan Lin Mo membuatnya mulai memiliki keraguan di dalam hatinya. Mungkinkah rencana Li Chengduo untuk mencaplok keluarga Ding kali ini bukan sekadar tindakan ceroboh? Lin Mo meninggalkan keluarga Li dan segera menghubungi Fang Wude dan menanyakan siapa yang mengatur 10 keluarga besar untuk datang ke keluarga Li. Fang Wude memberitahunya bahwa tidak ada yang mengaturnya dan 10 keluarga besar kali ini terjadi secara spontan. Sebab, setelah Lin Mo membobol keluarga Li, rumor langsung menyebar ke telinga 10 keluarga besar di kota Guangyang. Rumor ini mengatakan bahwa Lin Mo telah menginjak-injak 10 keluarga besar, dan bahkan memimpin orang untuk membunuh keluarga Li, 10 keluarga besar bahkan tidak berani melepaskannya, dan 10 keluarga besar hanyalah sekelompok sampah. Akibatnya, 10 keluarga teratas menjadi tidak populer, sehingga mereka semua bergabung dan pergi ke keluarga Li. Lin Mo segera mengerutkan kening. Tidak ada keraguan bahwa orang yang menyebarkan rumor ini adalah keluarga ketiga yang benar-benar bekerja sama dengan orang-orang Gu. Namun masalahnya adalah rumor tersebut sama sekali tidak berdasar. Petunjuknya, sesampainya di sini, rusak lagi. Sepertinya saya harus mulai dengan Li Chengduo, saya harus mencari kesempatan untuk bertanya langsung kepada Li Chengduo. Malam itu, di pinggiran kota Guangyang, terdapat istana tempat tinggal Gu Xun. Pria bertopeng itu berlutut di tanah dan melaporkan apa yang terjadi hari ini kepada Tuan Gu. Tidak ada ekspresi di wajah Gu Xun, tapi kemarahan di matanya sudah terlihat jelas. Sekelompok sampah, kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan orang kecil, jadi kamu masih ingin mencapai hegemoni kekaisaran. Itu hanya tugas orang bodoh. Gu Xun memarahi dengan dingin. Pria bertopeng itu bersujud di tanah, Tuan Gu, kali ini, kami benar-benar meremehkan kekuatan Lin Mo. Kami benar-benar tidak menyangka. Bahkan Hakim Huang Qiuyun yang mengancam nyawa bukanlah lawannya. Gu Xun berkata dengan dingin, saya telah bertarung melawannya. Di antara generasi muda ini, kekuatannya benar-benar luar biasa. Petik 2. Mengingat situasi di Guangzhou, tidak banyak orang yang bisa membunuhnya. Pria bertopeng itu terdiam sejenak dan mengertakkan giginya, gigi, orang-orang dari provinsi Guang tidak dapat membunuhnya, maka saya akan mencari orang dari tempat lain untuk membunuhnya. Gu Xun terkejut, apakah Anda punya kandidat lain? Pria bertopeng itu tersenyum sedikit dan berbisik, ada seseorang di Haicheng. Saya pasti bisa membunuhnya. Ekspresi Gu Xun sedikit berubah. Dia menatap pria bertopeng itu beberapa saat dan berkata dengan lembut, bisakah Anda menjamin bahwa masalah ini sangat mudah? Petik 2. Jika terjadi kesalahan, kami semua akan mendapat masalah. Pria bertopeng itu terkekeh, jangan khawatir, kami memiliki rencana yang matang. Petik 2. Namun, masalah yang paling kritis sekarang adalah Nan Batian masih di kota Guangyang, dan rencana kami mungkin tidak berhasil dilaksanakan untuk saat ini. Gu Xun mengangguk, oke, kalau begitu saya akan bekerja sama dengan rencana Anda. Petik 2. Malam ini, saya akan membiarkan Nan Batian meninggalkan kota Guangyang. Pria bertopeng itu tidak bisa menahan kegembiraan, selama Nan Batian tidak ada di kota Guangyang, sama sekali tidak akan ada masalah dengan masalah ini. Petik 2. Ngomong-ngomong, Tuan Gu, apakah Anda ingin kami mengambil kesempatan ini untuk menangkap Nan Binger? Kami bisa menggunakannya untuk mengancam Nan Batian. Tuan Gu langsung menamparkan meja, sama sekali tidak. Jangan pernah berpikir tentang ini.
Pria bertopeng itu mau tidak mau tercengang, reaksi Gu Zun jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tuan Gu, mengapa, apakah ini? Meskipun Nan Batian sangat kuat, Nan Binger adalah kelemahannya. Jika kita menangkap putrinya, Nan Batian harus mematuhi kita. Pria bertopeng itu berbisik. Gu Zun memandangnya dan berkata kata demi kata, jika kamu ingin mati, itu urusanmu. Petik 2. Tapi jangan menyeretku untuk mati bersamamu. Mata pria bertopeng itu melebar. Apa maksud Gu Zun dengan ini? Mungkinkah dia masih takut pada Nan Batian? Melihat keraguan di hati pria bertopeng itu, Gu Zun berkata dengan suara yang dalam, "Huf, kamu tidak tahu apa-apa tentang situasi Nan Batian. Apakah menurutmu, Nan Binger hanya memiliki Nan Batian sebagai pendukungnya?" Petik 2. Sudah ku bilang padamu, Anda, Paman Nan Binger, adalah Raja Mobe saat ini, Nalan Jie. Petik 2. Bibinya adalah Nalan Mingsu, Putri Ibu Kota. Kakeknya adalah kepala keluarga Nalan saat ini di Ibu Kota. Nan Binger darah keluarga Nalan mengalir ke seluruh tubuhnya. Keluarga Nalan dikenal sebagai keluarga nomor satu di Tiongkok, dan itu pasti tidak sia-sia. Petik 2. Jika Anda menjentikkan jarinya, akan ada tidak ada tempat di dunia ini bagimu untuk dikuburkan. Pria bertopeng itu tersentak, ini, apakah ini benar? Istri Nan Batian berasal dari keluarga Nalan. Tapi, bagaimana Nan Batian berakhir sampai dalam situasi ini? Gu Zun berkata dengan dingin, jangan bertanya tentang hal-hal yang tidak seharusnya kamu ketahui. Petik 2. Masalah ini melibatkan rahasia keluarga Nalan. Jangan menyebarkannya. Petik 2. Selama kamu mendengarkan jelas, kamu tidak boleh menyentuh Nan Binger. Satu jari. Petik 2. Kalau tidak, ya, aku sendiri yang akan membunuhmu dan meminta maaf kepada keluarga Nalan. Pria bertopeng itu berlutut dengan panik, Tuan Gu, aku tidak akan pernah berani. Petik 2. Petik 2. Bawahan sebelumnya. Saya tidak tahu situasi Nan Binger sebelum saya berani memiliki ide yang begitu berani. Bawahan saya tidak akan pernah berani berpikir seperti ini lagi di masa depan. Pria bertopeng itu mundur dengan panik. Gu Zun memperhatikannya pergi, jejak rasa jijik terlihat di wajahnya. Dia berdiri di dekat jendela, memandangi langit malam, berpikir lama, dan akhirnya melambai. Kirimkan berita tentang Nalan Yong ke Nan Batian. Saya tidak ingin dia muncul di kota Guangyang dalam waktu 3 hari. Seorang pria di sebelahnya segera mengangguk, berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. 1 jam kemudian, rumah Nan Batian. Xiao Ke bergegas ke gedung utama dan melihat sosok tegap berdiri di dekat jendela, ekspresinya menjadi lebih hormat. Ya Tuhan, kami baru saja menerima beritanya. Nalan Yong muncul di Guangsu. Bisik Xiao Ke. Nan Batian tiba-tiba menoleh, dan wajahnya yang kuno dan tak tergoyahkan menunjukkan ekspresi marah yang jarang terjadi. Apakah beritanya benar? Xiao Ke segera mengangguk, itu benar sekali. Nan Batian mengepalkan tinjunya dan hanya mengambil setengah langkah, tetapi tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, dari mana datangnya berita itu? Xiao Ke tertegun sejenak dan berbisik, ditemukan oleh mata-mata yang kami kirim. Petik 2. Namun, berita ini agak tidak terduga. Tiba-tiba. Ya Tuhan, apakah ada jebakan di sini? Nan Batian berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya seseorang ingin aku meninggalkan kota Guangyang untuk sementara waktu. Ekspresi Xiao Ke berubah. Bian, ini, apakah ini rencana untuk memancing harimau menjauh dari gunung? Ya, Tuhan, kalau begitu, abaikan saja berita ini. Nan Batian langsung melambaikan tangannya, tidak mungkin. Petik 2. Karena Nalan Yong ada di sini, maka aku akan menemuinya secara pribadi apapun yang terjadi. Jangan lupa, alasan mengapa Ibu Binger meninggal secara tragis adalah karena Nalan Yong. Xiao Ke mengertakkan gigi dan mengikuti Nan Batian. Tentu saja aku tahu orang-orang tua ini, banyak hal selama bertahun-tahun. Ya Tuhan, mungkinkah ini jebakan? Keluarga Nalan ingin memancingmu keluar dari kota Guangyang. Bisik Xiao Ke. Nan Batian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, wajahnya tenang, ini bukan jebakan. Petik 2. Keluarga Nalan bisa membunuhku kapan saja mereka mau. Tidak perlu bersusah payah seperti itu. Petik 2. Saya kira seseorang ingin melakukan sesuatu di kota Guangyang. Tindakan kecil. Xiao Ke segera berkata, ya Tuhan, aku akan mengirim seseorang untuk mencari tahu siapa yang membuat masalah. Nan Batian melambaikan tangannya, tidak.
Kamu tinggal di sini selama beberapa hari ke depan dan jangan-jangan keluar. Xiao Ke terkejut, ya Tuhan, jika kau pergi dan aku tinggal di sini lagi, maka, bukankah orang yang menyebabkan masalah di balik layar tidak lagi keberatan? Nan Batian terkekeh. Saya kira rencana ini ditujukan pada Lin Mo. Sudah waktunya membiarkan dia mengambil alih. Malam itu, Nan Batian meninggalkan kota Guangyang. Berita ini dengan cepat menyebar ke 10 keluarga besar, semuanya terkejut. Tahukah Anda, Nan Batian sudah bertahun-tahun berada di kota Guangyang dan tidak pernah pergi, bagaimana bisa dia tiba-tiba pergi hari ini? Lin Mo juga mendapat kabar itu, dan dia langsung merasakan ada yang tidak beres. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi jika Nan Batian tidak bertanggung jawab atas kota Guangyang, bukankah 10 keluarga besar dapat melakukan apapun yang mereka inginkan? Dia segera menghubungi keluarga Fang, keluarga Zhou, keluarga Liu dan keluarga Ding untuk membuat mereka waspada. Karena, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan dia harus waspada terhadap serangan diam-diam dari 10 keluarga teratas kapan saja. Pukul 10 malam, rumah Huang Liang dan Su Dong Sui. Sejak kejadian terakhir di Taman Wang Jiang, Su Jiangong telah mengusir mereka dari rumah makmur itu, dan keduanya harus tinggal kembali di rumah lama mereka. Keduanya sangat tidak mau, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka berbicara buruk tentang Lin Mo di depan Su Jiangong Fang Hui beberapa kali, tetapi mereka selalu dimarahi oleh Su Jiangong Fang Hui. Sekarang, Su Jiangong dan Fang Hui sama sekali tidak mempercayai mereka. Su Dong Sui sedang menonton TV ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Begitu dia menjawab telepon, terdengar suara dingin, "Apakah kamu ingin Lin Mo mati? Kesempatan telah tiba."